Halo sob, kali ini kita mau ke Ciremai nih, bareng dulur Nanjak. Ada Abato, Apan, sama Pananang. Mantep, pingin tahu perjalanan kita kayak apa? Ikutin terus sampai ke puncak Gunung Ciremai. Mantap. Mantap. Hey sob, alhamdulillah sekarang ini udah nyampe di kaki gunung ya. Tepatnya di rumahnya Kang Hendar. Istirahat dulu malam ini di sini. Besok pagi baru lanjut pendakian. Tadi dari Bandung jam berapa, Bah? Jam 3 sore nyampe sini tadi jam 8-an ya. Di bak macet juga, ada longsor tadi. Karena lagi ngopi-ngopi santai. Kopi manja. Persiapan buat besok. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yo, selamat pagi. Semua Nanang lagi pada ngopi. Selamat pagi. Selamat pagi, Abah. Pagi. Ini ada teman kita dari Cirebon. Dan sama Mas siapa? Mas Mandal. Mas Mandal. Wonosobo. Wonosobo? Iya. Yang Cirebon yang mana? Itu. Oh, yang di dalam yang Cirebon. Ini kita lagi pada ngopi. Ambil gorengan-gorengan tipis. Udah sarapan, nanti bakalan lanjut ke base camp. Yuk. Nih, ada masnya dari Depok. Halo. Salam lestari ya. Tapi belum nanjak. Belum nanjak udah lestari ya. Apalagi udah nanjak. Ya, lanjut. Yuk. Halo sob. Sekarang kita mau menuju base camp. Pakai mobil pick up. Mantap, Abah. Mobil enggak naik malam. Mobil kemarin kesini enggak naik. Sekarang kita hasil pakai pick up. Mantap. Salam. Buat anak-anak dulur Nanjak, nanti lain kali semoga lebih komplit lagi. Mantap. Ses buat Kang Ses. Om, Kang Ii, Kang Arya, Kang Ipan, Kang Yedi. Yang semua. Mau jadi pengantin. Salam buat yang mau jadi pengantin. Ini dia melewati perkebunan warga. Kaki Gunung Ciremai. Ini bareng sama ibu petani yang mau ke kebun. Tetang tosnya punya. Oh iya, Bah, nunggu ternyata, Bah. Kanjakananya. Uluh, perwis deui euy. Jadi nyamundurna. Lihat saudara-saudara. Lihat sob. Jalannya kecil, mobilnya perwis. Untung supirna hade. Mantap supirnya kecil. Mun saya mah geus ngadeg-deg, Bah euy. Udah mundur deui bari nanyak ye. Ya, motos biasa tuh dari dia mah. Wih, gaspol kembali. Oke sob, sekarang kita sudah. Yuk om, yuk. Sudah melakukan simaksi. Sekarang kita tinggal lanjut pendakian. Posisi ramai sekali. Para pendaki lagi siap-siap. Hitung musolanya, kamar mandinya bersih, banyak. Pulang aja. Dari mana? Dari Bandung. Bandung mantap. 4 orang. Iya. Yang pakai porter tuh? Enggak. Oke sob, sekarang kita mau mulai pendakian. Ini pintu
jalur pendakiannya. Ayo Wah, berdoa dulu. Yuk, seperti biasa sebelum kita naik, kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan kesehatan di perjalanan. Berangkat berempat, pulang juga harus berempat. Berdoa mulai. Apuy, sukses. Sukses. Oke. Kita lanjut jalur pendakian. Mantap. Ciremai via Apuy. Oke, sob. Sekarang ini kita mulai lelah. Ini kita mulai masuk jalur pendakian menuju pos 1. Lumayan pemanasan. Pemanasan. Mantap. Pemanasan, Pan. Pemanasan. Lain pemanasan. Iya. Ini. Belum panas, belum panas. Belum. Karakin juga kalau belum panas belum ngejat. Iya. Masih dingin mesinnya. Kita start pendakian jam 8. Berapa? Jam berapa? Jam 8.45. Jam 8.45. Kita jalan santai aja ya, ayah. Menikmati perjalanan. Ayo, alon. Alon-alon sing penting kelakon. Cuacanya sedikit berkabut. Tapi syahdu. Alhamdulillah. Kita udah nyampe di pos 1. Kita di pos 1. Oh, Cermai. Desember. Abah. Oke, sob. Sekarang kita bikin sarapan dulu. Tadi belum sarapan dari bawah. Sekarang kita sarapan di pos 1. Kenapa ini, A? Ada tenaga nih. Ini Chef Juna. Chef Juna dari Cilengkrang. Ini Chef Abah ini. Up. Chef Abah ini. So nice. Ini kemana chefnya kabur? Chefnya kabur tidak bertanggung jawab. Sosisnya mandi sendiri. Eh, sob. Ini dia sarapan dulu. Apa? Nyempot, oi. Mantap. Sarapan dulu, telur sama sosis. Oke, sob. Kita lanjut ke pos 2. Menuju pos 2. Semangat. Mang. Mantap. Mantap. Yo. Salam buat anak-anak dulu tanya semua. Yo. Semangat. 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 Ayo. Ayo, Pak. Lumayan tanjakannya. Mantap. Menuju pos 2 mantap. Wah, mantapnya. Mantap banget. Mantap banget, coy. Juara. Ayo kita lanjut. Ayo. Orang gunung kenapa, Bang? Kalau orang gunung jarang mandi. Jarang mandi. Sabulan sekali pantatnya bau tai. Ayo mecak guys. Ini teman-teman dari Bogor. Hai hai. Oke, sob, ini tanjakannya lumayan. Oke, guys. Ini dia
turunannya mantap. Cuaca berkabut syahdu pagi, temenin si Tata dari Bogor itu yang capruk-capruk terus. Lumayan lah hiburan, hitung-hitung anggapin aja artis dangdut. Oke, lanjut. Ayo kita ngopi di atas. Siap. Ada kopi Aceh bawa dari Gayo. Yuk. Ayo. Siap-siap. Jalanan menuju dari pos 1 ke pos 2. Mantap. Kabut turun. Keren. Ajay sama Menganang ketinggalan di belakang. Pan. Mantap, Pan. Iya, mantap, semangat. Iya, cuma. Ah, mantap, Pak. Mantap. Keren. Siap. Dua. Ya. Tanjakannya gak berhenti-berhenti. Mantep. Ini banyak yang istirahat. Sebat. YouTube. YouTube-nya apaan, Pak? Hai, Ajay. Ajay Pop Cycle Spine. Sebrek. Sebat. Ayo. Sebat. Dari Bandung. Alhamdulillah sob, kita nyampe di pos 2. Banyak banget nih pendaki. Pos 2. Kondisinya ramai para pendaki. Oke sob, sekarang kita lanjut ke pos 3. Jalannya masih menanjak. Ini kita nanjak, udah capek lagi istirahat. Ini lihat porternya hebat sekali. Mantap sekali porternya. Bebannya lihat, aduh. Mantap, Mantap. Yo, lanjut, mantap. Bebannya mantap. Oke sob, sekarang kita lagi istirahat dulu. Tuh ada yang ngebul. Ada yang ngebul. Dua rekan saya, si Abah Ato, ngabret terus. Alhamdulillah sob, udah di pos 3. Abah ngebul terus. Sebat. Sebat dulu. Semakin keren Cermai. Semakin indah, hijau lestari. Bro, ngopi bro. Ngopi dulu. Aduh, seduh kopi juara nih. Kopi Aceh Gayo di puncak gunung. Acan puncak. Pertengahan gunung Cermai. Pos 3. Perut Cermai. Lihat. Ada si A dari Bandung juga ini, dari Cicalengka. Perjalanan ini terasa sangat sampai mengasyikkan. Sampai pos 3 2 jam 5 menit. Jarak tempuh 3 kilo 200. 4.618 langkah. Wow, mantap. Dari Aceh dibawa ke Ciremai. Bekah. Tuh, kremanya juara. Aduh, kremanya fresh. Kita lanjut ke pos 4. Ini pos 3. Tegal Mas Sawa. Itu lihat para pendaki di bawah tuh.
Oke, lanjut. Tanjakannya masih terasa ya. Dengkul. Aduh. Ada. Halo sob, ini treknya lumayan menuju 44. Come on. Okay. Menuju 44. Gaspol. Gaspol, gaspol. Mantap. Jurus apa itu? Tanjakannya sob. Mantap. Pauskan. Oke sob. Sekarang ini kita nyampe di pos 4. Tinggal satu pos lagi. Rencana kita bakal ngediriin tenda di pos 5. Ayo kita lanjut ke pos 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bareng sama si Abah. Abah kuatan. Amin, Bah. Sengkara ruat, selamat dugi ka bumi deui. Amin. Mantap. Lihat kabutnya manja banget. Indah. Syahdu sekali. Ya sob, sekarang ini nanjaknya lewat jalur apa ya namanya nih? Kayak jalur air gitulah. Ini dia posisi jalan ke pos 5. Jadi nanti si Abah nyediain makan di sana. Jadi kita mah tinggal tidur. Santai saja. Tinggal makan Indomie. Sudah terpasang Indomie. Indomie pakai bakso. Pakai saus. Tambah sosis. kita melewati seperti apa ini terowongannya? Seperti terowongan rimbun. Di Ciremai bagus ya ayah pengelolaannya ya ayah. Kayak tanda jalannya jelas ya ayah. Patok-patoknya jelas, jalannya udah enak, nggak terlalu sempit, udah nyaman lah pokoknya. Mantap lah. Mantap Ciremai via Apuy. Mantap teman-teman, yuk mau kesini. Mantap nih. Pokoknya mah terjamin tah benar. Ayo kita masuk terowongan ini. Okay. Gas. Let's go. Lebih baik memikul beban carrier daripada memikul beban hidup. Iya, mantap benar, Wah. Mantap saudara. Hujan mulai turun ini menuju pos 5. Tanjakannya ayo pilih jalan terbaik. Oke, ini menuju pos 5 bayangan. Kita antri.
Ada yang turun, ada yang naik. Mantap. 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 Berdua saja sama Kang Apan. Mang Nanang ketinggalan di bawah. Ya, mantap. Kita masang tenda duluan di pos 5. Ya, si Abah hebat nih. Si Abah hebat nih. Keren. Si Abah keren ya. Oh, berak ya mainnya, berak ngora eleh si Abahnya lah. Ayo maruncak. Abah dia memang tim muncak ke kelas 2 SD. Tuh. Si Abah mah sampai 10 tahun muncak. Selawasna sih kan ya. Terus kelas 2 SD meureun bah, barang boro jauh ge geus naik Abah mah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah sampai pos 5 bayangan. Sebagian pos 5 bayangan mendirikan tenda. Sebagian mendirikan tenda di sini. Kalau kita di pos 5 ya ayah, ya. Sedikit lagi. Lanjut, mantap, ya. Lanjutkan. Ayo mangga sadayana. Ayo bah. Itu dia pos 5. Alhamdulillah sudah nyampe di camp area pos 5. Halo guys, kita di pos 5. Kita lagi apa? Nyemi. Masak mie biar hangat, lapar. Kang Ajay bikin tenda, Abah lagi ngegali. Alhamdulillah bah, tenda sudah berdiri aman. Aman tenda kita ini. Ini tenda Abah, ini tenda saya sama Om Nanang. Oh nyanya. Wih, ada kecil. Ade, semangat. Hebat euy. Semangat, semangat. Nih, mantap dulu, mantap video. Mantap. Ini dia kondisinya di camp area pos 5. Udah mulai padat. Alhamdulillah, kita udah kebagian tempat buat diriin tenda. Itu dia tendanya punya kita. Dua tenda disatuin pakai flysheet. Sob, sekarang kita lagi di tenda. Santuy-santuy sampai ini dia ada kue dari Anak Cookies, sponsor kita, handmade. Buat kalian yang mau beli kue handmade, oleh-oleh, ucapan terima kasih, kado-kado, Anak Cookies. Instagramnya Anak Cookies Cibiru. Nomor handphone di Jalan Cirengkrang, nomor 2 Cibiru, Bandung. Mantap, pokoknya mantap. Itu tendanya Abah dan Apan. Oke sob, tadi hujan lumayan deras, sekarang udah terang lagi. Ini dia, kita bikin jahe. Wih, mantap. Mana jahe? Cemil-cemil, sukro. Ada ini apa ini? Ini roti buaya gunung jena. Ini mau bikin apa ini? Baso. Baso, Indomie pakai baso. Ah, si Abah mungen. Jahe ini, jahe. Mantap. Mantap. Indomie pakai baso, mantap.